dengan Kang Sule. Hari ni birthday dia. Dia tak tahu. Okey, dia kat dalam. Syima pula nervous. Jadi ayo kita surprisekan dia. Salah satu komedian serta selebriti tanah air, yakni Edni Sutisna atau yang kerap disapa Sule, merayakan hari jadinya yang ke-46 tahun pada 15 November kemarin, kembali menjadi sorotan warganet. Bagaimana tidak, seorang penyanyi dangdut artis warga Malaysia yang baru berusia 24 tahun tepat pada 20 September lalu datang ke Indonesia untuk memberi surprise ucapan ulang tahun pada Kang Sule yang lagi melangsungkan syuting saat itu di salah satu program televisi swasta di Jakarta. Ya benar, penyanyi dangdut tersebut adalah Baby Sima. Memang sebelum menikah dengan Natalie Holsgar, Sule kerap dijodoh-jodohkan dengan Baby Sima oleh warga net lantaran kerap tampil bersama. Kedekatan kembali antara Sule dan Baby Sima diketahui lantaran sang pedandut tersebut mengunggah foto bersama dengan Sule bersama para alumni pemeran OVJ. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Ini mantan suami dari Natalie Holsgar, yakni Kang Sule, kembali menjadi perbincangan warganet di hari jadinya yang ke-45 tahun pada 15 November kemarin. Bagaimana tidak? Pasalnya, pelawak tersebut kembali dekat dengan penyanyi dangdut asal negeri jiran Malaysia, yakni Baby Sima. Tidak tanggung-tanggung, Baby Sima datang langsung dari Malaysia dan memberikan surprise kue ulang tahun pada Kang Sule saat mengisi acara lawakan di salah satu televisi swasta di Jakarta. Sekarang Kang Sule, hari ni birthday dia. Dia tak tahu. Okey, dia kat dalam. Syima pula nervous. Jadi ayo kita surprisekan dia. Akan menangkap kamu. Oh,
tercapai. Amin. Aksi kocak mengocak perut dari Kang Sule yang turun dari tangga sambil berjoget ala India membuat Baby Sima ikut menirukan gaya Kang Sule. Sule ini pun ia unggah di media sosial Instagram pribadinya yang sudah memiliki 1,5 juta pengikut. Nggak nyangka bisa syuting lagi bersama mereka, pelawak-pelawak hits di Indonesia. Alhamdulillah, nantikan tayangannya ya guys. Tulis Baby Sima sembari menandai Instagram Kang Sule dan beberapa pemeran lainnya. Tidak perlu waktu lama, unggahan tersebut dibanjiri komentar warganet yang sebagian besarnya berasal dari negara Malaysia, tempat kelahiran Baby Sima. Ada yang kaget Baby Sima sudah ada di Indonesia, bahkan tak sedikit yang mendoakan Baby Sima bisa berjodoh dengan Kang Sule. Duh, diam-diam ke Indonesia ya Baby, tulis Amui PLG. Kak Sima, bolehlah tuh berjodoh dengan Bang Sule, harap ya di CLP. Senangnya ketemu pelawak-pelawak dengan kekocakan Panto, Ajis, asiknya, support Yem Kribo. Iya, senang banget, jawab Baby Sima. Pada momen lainnya juga, Igede Suraharja Ayah Mahalini yang juga berstatus duda seperti Kang Sule, ikut mendoakan Kang Sule calon besannya ini untuk secepatnya mendapat jodoh. Hal ini pun direspon jempol oleh Kang Sule. HBD Kang Sule, semoga panjang umur, sehat, sukses dan cepat dapat jodoh lagi. Tulis Ayah Mahalini di caption video history Instagramnya ini. Sebagai informasi, Sule dan Baby Sima sempat dekat sebelum sang komedian tersebut menikah dengan Natalie Holsker. Meski demikian, mereka sampai saat ini masih berhubungan baik dan kerap menjalin komunikasi satu sama lain. Seperti diketahui, jika Kang Sule adalah salah satu seniman yang hobi bernyanyi di salah satu aplikasi karaoke yang sama dengan Baby Sima. Mereka terlihat beberapa kali duet bareng di aplikasi tersebut. Mereka pun bahkan pernah dikabarkan memiliki hubungan khusus. Tetapi Baby Sima menjelaskan jika hubungan mereka hanya sebatas teman. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.